berikutnya dari 08524103 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan make up yang mengandung alkohol? Kalau kandungan alkoholnya sedikit, apakah tetap haram dipakai? Syukran. Alkohol dia bukan merupakan sesuatu yang najis. Ya. Tidak setiap yang haram dikonsumsi hukumnya najis. Tetapi yang najis dia pasti haram. Jadi setiap yang najis itu pasti haram. Tetapi tidak semua yang haram dikonsumsi maka najis hukumnya. Maka dengan demikian menggunakan make up atau menggunakan minyak wangi yang beralkohol hukumnya boleh karena dia tidak najis. Ya, sebagian orang mengatakan tidak boleh, haram. Ya, biasanya yang mengatakan hal itu juga penjual minyak wangi. Ya, yang tidak beralkohol. Karena kalau kita lihat fatwanya para ulama, maka menggunakan minyak wangi yang beralkohol itu hukumnya boleh. Ya, bahkan apabila kita belanja minyak wangi juga di Mekah di samping Masjidil Haram, ya, apabila minyak wanginya itu terlalu kental, dia akan mengatakan sama kita, ini terlalu kental, mau dicampur pakai alkohol. Ya, akhirnya kemudian dicampur dengan alkohol. Ya, jadi karena dia bukan merupakan sesuatu yang dilarang, karena dia adalah bukan najis. Ya, bukan najis. Tidak setiap yang haram itu najis, tetapi yang najis pasti dia haram. Ya, Allahu a'lam.